السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا وعز من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحسن أقوالنا أفعالنا ونيتنا وفروجنا من الفواحش، واجعل لنا دائمين مطمئنين وراضين وكاملين ومحفوظين واتباع عبادك المعصومين، وارزقنا أن نكون من عبادك المخلصين، ونعوذ بك دائما أبدا من كل الصفات المذمومة أمارة لوامة وملهمة وشر ما خلق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ظاهرا وباطنا. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Ta'ala dapat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang bahagia pengerusi Imam Bilal, Hajah Tuan Kuasa dan sekalian hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan semua sentiasa dirahmati dan berkati oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Kita sambung balik tafsir iaitu juzuk yang ke-30 pada surah Quraisy, iaitu bangsa Quraisy yang ada di Mekah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kami sentiasa minta perlindungan kepada Allah Taala daripada syaitan yang terkutuk dan sentiasa mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memulakan majlis ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sentiasa tuntut kasih sayang Allah Taala dalam sentiasa dalam setiap saat dalam kehidupan kami. Li'ilafi Quraisy. Oleh sebab kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan sesungguhnya demi orang Quraisy. Ila fihim rahlat asyidat wassuf. Iaitu kebiasaan mereka melakukan pelayaran pada musim sejuk dan pada musim panas. Fal ya'budu rabb hazal bait. Iaitu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan memilik rumah Kaabah itu. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Yakni mereka diperintahkan supaya menyembah Tuhan yang Maha Agung lagi mulia. Dan hendaklah mereka jadikan ibadah itu sebagai satu kesyukuran terhadap nikmat agung yang dikhaskan kepada mereka. Mengenangkan negeri mereka yang tiada ditumbuhi tanaman dan tidak didiami binatang ternakan. Itulah sebabnya disebutkan di sini Tuhan yang wajib disembah di itu. Kerana dialah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan. Dan adanya bahkan makanan yang dibawa masuk melalui darat dan laut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tahu kan, Mekah tak ada tanaman. Semuanya dalam keadaan padang pasir. Kalau ada tanaman, dia hanya lebih kurang boleh tahan sebulan saja. Selepas 10 bulan, tanaman tu dah kering. Kalau apa jenis kita tanam, kalau kita biarkan tak seram air selepas minggu ataupun selepas 3 hari, tanaman tu akan semua akan jadi kering. Hujan kat Mekah biasanya akan paling tinggi 2 minggu. Tu paling tinggi. Kalau sebulan, insyaAllah banjir. Mekah tu akan banjir. Kalau sebulan, tawaf tu tak boleh jalan kaki. Kalau nak tawaf, iaitu dengan berenang. Kalau berenang, boleh tawaf. Ada zaman-zaman dulu, orang tawaf Mekah dalam keadaan berenang. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah.
Yang penting banjir. Dah banjir boleh tawaf dalam keadaan genap. Tetapi dalam keadaan kebiasaan hari yang biasa, iaitu 12 bulan, biasanya kalau hujan 2-3 hari ataupun biasa dalam tahun-tahun kebiasaan, biasanya hujan dalam seminggu, 2 minggu. Lepas seminggu, 2 minggu, musim yang paling sejuk. Selepas tu tak ada, ada hujan. Selepas hujan berlaku selepas seminggu, 2 minggu, kita akan nampak bukit-bukit di Mekah tu akan menghijau. Sebab apa? Tanah yang ada kat Mekah tu memang subur. Tanah kat Mekah tu memang subur. Kawan-kawan saya yang belajar di kawan-kawan saya yang duduk Kelantan tapi sekarang duduk kat Mekah. Jadi anak-anak semua besar di Mekah. Asalnya orang Kelantan. Kat depan rumah ada tempat di atas sutuh, di atas atas rumah yang paling atas sekali, dekat atas sekali. Dia tanam kat situ, tanam serai dia tanam halia, semuanya menjadi. Sebab apa? Dia sentiasa jerus air. Semua tu hijau, gembang dan menjadi macam biasa. Sebab apa? Tanah yang ada kat Mekah sebenarnya subur. Yang menyebabkan pokok-pokok tak nak menghidup sebabkan kering daripada tidak biasa hujan. Itu yang puncanya tak akan berlakunya, iaitu banyak pokok-pokok. Begitu juga dengan pokok tamar. Pokok kat tamar kat Mekah tak banyak. Yang banyak di mana? Di Madinah. Kalau kat Mekah tak banyak, kita tak akan jumpa kat Mekah banyak sangat pokok-pokok tamar. Sebab apa? Diorang kena jaga pokok tamar tu kat sana sentiasa juruhair. Kalau kat Madinah, mereka sentiasa juruhair pakai apa? Di Madinah rupa-rupanya ada banyak telaga-telaga air. Ada banyak telaga. Sebab itulah ada satu cerita yang mengatakan ada satu hari orang Islam dapat minum air telaga. Hari yang kedua orang kafir pula yang tuan telaga tu tak kasi orang untuk ambil air tu. Siapa nak ambil pada air tu kena bayar. Sebab apa? Kat di Madinah memang banyak telaga. Telaga-telaga air banyak. Tapi kat Mekah takkan ada telaga air kecuali satu saja, iaitu telaga Zam-Zam. Tu sahaja yang ada. Yang lain koreklah, kita akan jumpa. Korek mana-mana tak akan ada telaga. Kalau nak ambil air Zam-Zam, lepas tu yang banyak air-air yang kat hotel-hotel, kat rumah, semua datang pada air laut. Iaitu air yang kat Jeddah yang diorang insulingkan, diorang bersihkan, lepas tu diorang tapis daripada garam, tapis daripada kuman dan sebagainya, diorang bawa air tu pakai lori. Yang pakai lori hantar ke hotel-hotel, dan ada yang pakai terong air, tetapi itu ada catur. Ada waktu-waktu je. Dia bukan 24 jam sentiasa air tu akan ada, macam kita buka pipe ada. Dan setiap daripada bangunan-bangunan, bawah bangunan tu ada khazan. Khazan ni apa? Khazan ni tempat untuk kumpul ni air. Dia lebih kurang mungkin lebih kurang ada, boleh tampung lebih kurang 6,000 liter, 7,000 liter tampung air kat bawah bangunan-bangunan. Dan mereka, bila air kerajaan masuk, dia orang akan tampung kat situ. Tapi biasanya tak pernah cukup. Biasanya dia orang terpaksa beli pakai lori-lori air untuk nak masuk ke dalam tu. Lori air pada hari daripada bulan Ramadan dan lain pada bulan musim haji, harganya sekat satu lori tu harga lebih kurang RM90 ataupun RM70. Dia macam tu harga je. Tapi kalau musim haji, musim Ramadan, harga tu boleh mencecah kadang-kadang RM600. RM600 satu lori. Kalau nak tambah lagi satu lori lagi, tambah lagi RM600,200. Itu musim Ramadan dan itu musim haji. Kalau musim Ramadan, musim haji, memang air itu akan harga melambung. Sebab apa? Hari-hari akan orang pakai sebab daripada ramai orang yang datang untuk melaksanakan umrah pada musim Ramadan. Itu juga haji pada musim haji. Dan Allah Ta'ala bagi tahu peringatan pada orang kafir Quraisy, iaitu orang yang belum masuk Islam pada zaman Nabi SAW yang dakwah pada la ilaha illallah, itu mengajak kepada Islam, mengajak kepada kalimat tauhid. Allah Ta'ala nak mengingatkan orang kafir Quraisy, kamu perasan tak? Mekah ni tak ada air. Tak ada air. Siapa yang datangkan air? Siapa yang datangkan makanan yang ada pada luar? Siapa yang datangkan? Maka nak bagi penjelasan pada orang kafir Quraisy, ada pembesar, ada yang menentukan keadaan-keadaan yang ada di Mekah, iaitu yang maha berkuasa. Keadaan yang maha berkuasa.
Maka suratul Quraisy ni dia nak bagi kesedaran yang apa yang jadi di atas muka bumi, ada yang ganjil mesti ditentukan oleh Allah Taala. Begitu dekat diri kita. Macam mana kita nak kenal Allah? Kita nak kenal Allah dengan dua benda. Dia tak akan jadi tiga atau jadi empat ataupun lima. Pertama, dengan nama dia. Kedua, dengan sifat dia. Lain tak ada. Kalau tambah yang ketiga, dengan gambarannya, mustahil. Kan, kamu dah terkeluar daripada landasan yang betul. Dengan kan, dengan zat dia, itu lagi mustahil. Tak boleh ikut zat. Tak boleh kita kenal Allah Ta'ala dengan zat Allah Ta'ala, dengan gambaran Allah Ta'ala. Iaitu ibarat macam kita, contohnya kita rindu kat kucing. Bila kita rindu kat kucing, kenapa kamu rindu kat kucing? Hari-hari bagi makanan kat je. Lepas tu hari-hari pegang bulu je. Bila pegang bulu, ingat masa-masa, detik-detik masa dengan kucing. Begitu juga rindu dengan mak ayah yang sudah meninggal. Sebab apa meninggal? Rindu dengan mak ayah masa meninggal? Sebab teringat detik-detik masa. Kan? Masa-masa yang ada kita dengan dia. Masa kita kecil yang kita teringat, ataupun waktu kita gembira dengan dia, ada waktu-waktu, detik-detik, masa-masa yang menggembirakan kita. Masa-masa tu menyebabkan kita teringat benda tu, terfikir benda tu, menyebabkan kita rindu. Dan gambaran tu ada dalam pemikiran kita. Kenal Allah Ta'ala sama macam tu? Tak akan macam tu. Sebab apa? Ada tak masa detik-detik kita duduk-duduk dengan rumah Allah Ta'ala? Duduk macam ni, bersila dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Benda tu tak akan nah, berlaku. Masa kita kecil sampailah sekarang ni, sampai bila-bila takkan berlaku macam tu. Macam kita duduk dengan kawan, ataupun detik-detik dengan kawan yang paling kita gembira. Biasanya yang kawan kita gembira waktu bila? Waktu susah payah dengan je. Masa kita tengah naik dengan je, tengah turun pun dengan je. Kita berjalan merantau dengan je, bila berantau dengan je, naik motor ataupun naik bas ataupun naik, je sentiasa mententeramkan keadaan. Tidak meserabutkan kita, tidak marah-marah kita. Dengan je kita akan seronok. Bila kita seronok, kita teringat je. Memikirkan tentang kebaikan yang ada dalam diri dia. Allah Ta'ala sama? Tidak. Allah Ta'ala tak sama macam tu. Habis tu macam mana? Dengan Allah Ta'ala, kenal dengan nama dia. Asma'ul Husna. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Yang terkenal semua orang, iaitu tak boleh pakai oleh siapa makhluk nama-nama yang nama-nama Allah, kecuali yang kita tahu satu, iaitu Allah. Boleh tak letak nama diri kita Allah? Dia cakap, kamu nak letak anak saya nama Allah? Sekarang ni ada orang letak tatu kat kaki nama Allah, letak kat bahu nama Allah. Kita pun tak tahu kenapa dia orang letak tatu macam tu. Itu orang yang bukan Islam. Adakah nak menghina ke ataupun dan sebagai? Wallah, wallahu alam. Tapi nak letak nama orang nama Allah boleh? Letak nama dia, nak panggil siapa ni? Allah, boleh? Tak dapat, tak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau letak nama Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Abdul Rahman, namanya Abdul Rahman, kita panggil Rahman, mari sini, salah tak? Tak salah. Begitu juga, sebab tak salah? Sebab Nabi panggil Sayyidina Ali, namanya Ali, Maha Tinggi, nama Allah. Tapi panggil Ali, wahai Ali, datang ke sini. Maka tak ada masalah. Sebab nama-nama tu boleh dipasang pada makhluk-makhluk Allah. Tetapi Allah tak boleh dipasang pada mana-mana makhluk. Maka kita kenal nama Allah, iaitu kenal Allah dengan namanya. Terutama Allah. Yang nombor dua, kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni banyak. Tetapi ulama' tetapkan nombor 20. 20 sifat supaya gambaran kita diperluaskan, pemikiran kita dapat diluaskan. Sampai satu masa, kita sedar segala sesuatu benda yang kita bangun daripada tidur sampai kita tidur, ada kuasa yang sentiasa mengizinkan berlaku dalam kehidupan kita. Apa benda? Masa kita bangun daripada tidur, ada pernafasan yang kita nafas. Jantung kita yang berdenyut. Masa kita nak bangun, roh yang ada kat dalam badan. Siapa yang jadikan, siapa yang mengizinkan, siapa yang bagi kuasa? Allah. Bila Allah nampak jelas, semua tu ditentukan oleh Allah. Perbuatan Allah, keizinan Allah, kejadian Allah, semua tu jadi pada pemandangan mata kita sendiri, bukan cerita daripada orang. Kita sendiri sedar. Roh yang ada kat badan kita, siapa yang bagi? Allah. Bangun pergi tidur, siapa yang mengizinkan bangun? Nak tidur, ada setengah orang boleh tidur, ada setengah orang tak boleh tidur. Siapa yang mengizinkan orang yang tidur? Siapa yang tak izinkan orang yang tak boleh nak tidur? Siapa yang aturkan? Siapa yang menguruskan? Siapa yang mengizinkan?
Maka dalam keadaan kehidupan kita, benda tu semua ada yang berlaku pada diri kita. Dan apa jenis perlakuan yang dalam diri kita setiap saat berlaku, semuanya ketentuan Allah dan keizinan Allah. Kenal Allah Ta'ala dengan dua kaedah. Pertama dengan nama je, kedua dengan kelakuan, perbuatan, keizinan Allah Ta'ala. Itu dikatakan penciptaan Allah Ta'ala. Kita pandang penciptaan Allah Ta'ala hanya pada matahari, bulan, hanya pada bumi. Kita tak sedar, kita ni pun dicipta oleh Allah. Kita pun dibuat oleh Allah. Tentu penghidupan kita pun diizin oleh Allah. Itu pengenalan kita terhadap Allah. Dengan dua kaedah. Bila kita kekal, ingat dua benda. Nama yang kita ingat, sifat yang kita ingat, sempurnalah pengingatan kita kepada Allah Ta'ala. Sebanyak mana kita ingat Allah Ta'ala dalam keadaan sifatnya dan namanya, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan balas. Di akhirat Allah Ta'ala balas. Tetapi siapa yang tak nak menyebut nama je dalam sembahyang, tak nak ikut apa kehendak Allah Ta'ala, begitu juga dalam ibadah bacaan Quran, begitu juga dengan segala perbuatan-perbuatan kita, kita tak bersertakan dengan nama Allah dan kita tak lihat, semua tu atas kelakuan-kelakuan yang Allah Ta'ala izinkan. Dan benda tu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kita buat, buat baik Allah Ta'ala akan tanya, buat jahat pun Allah Ta'ala akan tanya. Bila pandangan kita tu tak pandang, hati kita makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin kasar, makin kasar, makin kasar, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Macam mana dekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Ingat dengan namanya, ingat dengan sifat-sifat dia. Sebab tu Allah Ta'ala jelaskan macam tu. Siapa yang bagi air kat Mekah? Bukan air zam-zam. Air zam-zam datang daripada siapa? Datang daripada dua orang. Datang daripada yang pertama, daripada Nabi Allah Ismail. Kali yang kedua, siapa? Iaitu daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang adakan balik air pigi. Sebelum Abdul Muttalib, air pigi dah hilang. Air pigi tu dah hilang. Sebab apa? Dikomboskan oleh orang-orang jahiliah dulu, komboskan supaya tak ada orang yang boleh menghidupkan Mekah. Tetap orang ada menghidupkan di Mekah. Lepas Abdul Muttalib mimpi air zam-zam tu ada di kawasan mana, dia gali balik dengan kawan-kawan yang gali balik, dapat kali yang kedua air zam-zam. Sampailah sekarang ni. Dua orang yang pertama sekali, yang pertama sekali hadirkan air zam-zam, Nabi Allah Ismail. Yang kali kedua pula, iaitu atuk baginda, atuk moyak, atuk atuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib juga yang namakan Nabi Muhammad Muhammad. Abdul Muttalib letakkan nama cucu, iaitu nama Muhammad. Yang lain semua nak letak Muhammad, tak dapat-dapat letak. Abdul Muttalib letakkan Muhammad pada Nabi Muhammad. Maka dia yang dapat balik air pergi. Maka dua orang ni tauhid ni kepada Allah Ta'ala. Dan ada orang mengatakan Abdul Muttalib tidak. Ada mengatakan ya. Mana satu? Wallahu alam. Ke akhirat kita tahu. Yang sebenarnya Abdul Muttalib ni siapa? Ada ulama mengatakan Abdul Muttalib ni ahli-ahli tauhid, iaitu orang yang mengisahkan Allah, tidak menghambakan diri pada berhala-berhala. Dan ada mengatakan dia menghambakan diri pada berhala-berhala. Dua-dua kuat. Daripada riwayat ulama-ulama, dua-dua kuat. Maka kita serahkan pada ulama, serah pada ulama apa yang mereka nak kata. Kita tunggu sampai ke akhirat nanti, bila kita bangkit pada akhirat, bagi kita tahu Abdullah nanti masuk syurga, masuk neraka, dia beriman ke tak beriman. Itu juga dengan anak je, Abu Talib. Ini ayat tauhid surah Quraisy, ayat berkaitan dengan ayat tauhid. Itu juga Allah Ta'ala, siapa yang datangkan makanan-makanan di Mekah, maka semua tu orang yang datangkan makanan-makanan di Mekah sebab Allah Ta'ala yang bagi keizinan bagi mereka, bagi semangat bagi mereka supaya hidup di Mekah. Atau kelaparan yang dimaksudkan di sini ialah lantaran penduduk Mekah telah mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda mendoa, ya Allah, jadikanlah musim kelaparan melanda ke atas mereka bertahun-tahun seperti musim kelaparan bertahun-tahun yang melanda penduduk Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Allah telah memperkenankan doa baginda dengan menimpakan ke atas mereka musim kemarau dan bahaya kelaparan. Akhirnya mereka menyeru, ya Muhammad, doakanlah kepada kami kepada Allah kerana kami telah beriman. Maka Rasulullah SAW pun berdoakan mereka.
Dengan sebab itu, negeri Mekah pun menjadi makmur selepas dilanda kemarau dan bahaya kelaparan. Inilah dinyatakan oleh Allah, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan beri keamanan pada mereka dari ketakutan. Maka ada riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan masa sebelum turun surah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabar, iaitu Mekah-Mekah ni kaya dengan makanan dan minuman. Maka dicabar, kalau betullah Tuhan kamu yang beri makanan dan minuman, doa pada Allah Ta'ala supaya makanan dan minuman ni tak masuk kat dalam Mekah, tak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dicabar macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk sebab dia cakap, betul ke Tuhan kamu yang bagi makanan dan minuman? Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Bila Rasulullah berdoa, besok harinya memang makanan dan minuman air zam-zam tak nak keluar. Makin hari makin makanan yang ada makin sikit. Sampailah sebulan, makanan tak ada. Dah masuk bulan yang kedua, dah mula nak keluar nak cari makanan. Bulan yang ketiga, mereka minta pada Nabi SAW supaya jadikan kehidupan tu seperti biasa balik. Mereka kata, betul lah Tuhan kamu dan sebagainya dah datang supaya makanan dan minuman tu semuanya dibalikkan balik. Maka Nabi SAW doa. Bila doa, datang balik makanan dan minuman macam sekala, dan air zam-zam keluar balik air je. Orang kafir Quraisy, mereka ni Nabi SAW tunjukkan berbagai-bagai mukjizat yang ada pada diri je nak membuktikan, dan Nabi SAW wakil daripada Allah Ta'ala. Banyak yang Rasulullah tunjuk, iaitu ada seorang dikatakan, betul kamu sebagai Nabi ya Muhammad? Ya, saya Nabi. Apa yang kamu bawa? Apa yang dibawa oleh, apa disuruh oleh Allah Ta'ala, maka aku akan suruh kamu. Kalau betul lah kamu ni wakil daripada Allah Rasul, panggil pokok tu supaya mengaku, boleh berkata-kata yang mengatakan kamu ni sebagai Nabi. Maka Rasulullah kata, Rasulullah pun pandang pada pokok, aku ni Rasul ke tidak wahai pokok? Pokok tu bangun dengan akar-akar je berjalan-jalan sampai kat depan Nabi SAW, dan dia sujud dan dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas tu Nabi Muhammad kata, dia panggil orang, kamu dah dengar apa yang dengar? Dia diam. Lepas tu Rasulullah kata, wahai pokok, kembali kamu pada tempat. Dia pun bangun, patah balik, duduk kat tempatnya. Dah tutup balik ke tempat je, kawan tergamam lama, dah sedar dia bergamam ni, kata apa? Sungguh betul lah kamu ni ahli sihir. Dia bukan iman. Dia kata, kau betul lah kamu ni ahli sihir. Dia tak iman. Yang kedua pula, iaitu insyaqqal qamar, iaitu terbelahnya bulan. Apabila terbelahnya bulan, mereka kata, betul lah kamu ni sebagai Nabi. Kalau betul lah kamu sebagai Nabi, jadikanlah bulan ni sebelah sana masyrik dan maghrib. Maka Nabi SAW naik ke bukit, iaitu bukit Bilal. Satu bukit Bilal, dia naik ke atas bukit tu. Dah naik atas bukit tu. Maka Nabi SAW berdoa kat situ. Bila berdoa kat situ, mereka nampak bulan tu datang kepada Nabi SAW, masuk kepada jubah kanan Nabi, masuk kat jubah Nabi, lepas tu keluar pada jubah kiri. Dah keluar pada tu, lepas tu bulan tu mengucap dengan bahasa yang jelas, semua orang boleh dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya benar tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku saksi sesungguhnya Muhammad ini pesuruh Allah. Dan Rasulullah ambil bulan tu, pecahkan dulu, hantar ke sana satu. Bila dah hantar ke sana satu, Rasulullah menjerit, percaya tak percaya apa yang dikatakan, kami takkan percaya kecuali tunggu gerombongan yang pada luar datang. Gerombongan pada luar datang nak mengatakan memang mereka nampak bulan tu ada, terbahagi pada dua, bukan kami saja nampak. Tunggu rombongan datang mengata, nampak tak bulan cakap? Kami nampak punca siapa itu yang kat atas tu, Nabi Muhammad. Dah sampai semua orang, maka Nabi SAW cantumkan balik, letakkan balik bulan pada tempat itu. Maka Abu Jahal dengan kawan-kawan ni semua apa,
Muhammad ini kan pendusta ahli sihir yang paling hebat. Ahli sihir, dia cakap Nabi ahli sihir. Ahli sihir. Lepas orang-orang lain kata, kamu tujuh kamu ahli sihir, apa kehebatan kamu? Kan? Apa kehebatan kamu? Maka dia pun menjerit macam itu anjing, buat suara anjing, ramai-ramai masuk anjing. Lepas tu bila dah buat macam tu, apa yang maksud kamu panggil? Kami menyuruh supaya semua orang kembali pada ajaran yang lama, iaitu sembah balik berhala-berhala yang ada dengan cara menyalak macam anjing segala kan, supaya orang patah balik. Semua orang tu dah, semua orang cengang dan sebagainya, balik dan sebagainya. Lepas tu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Yang beriman masih lagi sedikit, yang tak beriman masih lagi ramai kan. Dah tunjuk kehebatan-kehebatan. Yang ni pula iaitu daripada suratul Quraisy, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang datang makanan, siapa yang datang minuman, Allah Taala yang jadikan datangkan makanan dan minuman. Maka orang kafir Quraisy kata, boleh ke Tuhan kamu menghalang makanan dan minuman di tempat ni? Maka doa kepada Allah Taala, besoknya makanan dan minuman tak zahir, tak ada di kuam. Makin hari makin kuam, sampai satu bulan habis semua makanan. Makanan pun tak ada, air pun tak ada. Bila jadi macam tu mereka pun merayu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jadikan balik air dan makanan. Keadaan macam tu masih lagi orang sikit yang beriman, ramai yang tak beriman. Ini tandanya kuasa tak boleh memberi hidayah pada orang. Kuasa tidak boleh beri hidayah pada orang. Yang memberi hidayah pada orang tetap daripada Allah. Dan dengan sebab itu, negeri Mekah pun menjadi makmur selepas dilanda kemarau dan bahaya kelaparan. Inilah yang nyatakan dalam ayat yang nombor 4. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan dan dahaga, dan memberi keamanan daripada ketakutan. Keistimewaan ini juga berpunca dari berkat doa bapa mereka Nabi Ibrahim AS, seperti yang disebutkan dalam ayat 126 surah Al-Baqarah. Rabbi ja'al haza baladan aminan waruzuk ahlahu minas samarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri kami, tanah suci Mekah ini, sebuah negeri yang aman sentosa, dan beri rezekilah penduduknya dengan bermacam-macam buah-buahan. Bila masa Nabi Ibrahim berdoa-doa ni, apabila Nabi Ibrahim AS bawa Siti Hajar, bawa Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Pada masa tu Nabi Ismail baru berapa hari lahir. Dibawa Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dengan Nabi Ismail sampai satu tempat gelap dan gelita, tak nampak apa. Lepas tu Nabi Ibrahim kata, kamu turun di tempat. Maka dia turun, Nabi Ibrahim pun turun, turunkan Siti Hajar, turunkan Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim naik atas kenderaannya tu, dia pergi. Masa dia pergi, Siti Ibrahim kata, adakah kamu tinggalkan kami kerana perintah pada Allah? Maka Nabi Ibrahim kata, ya, ni perintah daripada Allah, dan aku tak boleh berpaling pada kamu. Aku takut berpaling jadi duduk kat situ, kan? Jadi duduk kat situ tak boleh dengar perintah Tuhan. Maka dia terus pergi. Dalam terus pergi dia berdoa. Ini salah satu doa yang dia doa, iaitu ayat 126, Rabbi ja'al haza baladan aminan waruzuk ahlahu minas samarat. Wahai Tuhanku, jadikanlah dunia tempat yang duduk oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, iaitu negeri aman, dan diberi rezeki rezeki daripada siapa-siapa yang duduk di tempat-tempat tu, terutama anak je dengan isteri je, daripada samarat, daripada buah-buahan. Tempat tu pokok tak hidup, air tak ada, macam mana boleh datang buah-buahan? Maka tempat tu sampailah sekarang ni tak ada lagi, iaitu pokok-pokok yang membuah yang banyak, tak ada, buah yang sikit-sikit je. Tapi buah-buah yang datang kat sana, siapa yang datangkan? Datangkan diizinkan oleh Allah Ta'ala melalui orang-orang yang luar datang. Dan zaman sekarang ni kapal terbang. Buah-buahan datang semua naik kapal terbang. Ada yang naik kapal. Sekarang ni dah biasa ni naik kapal terbang. Apa jenis-jenis buah yang ada kat Malaysia, yang kita pun mungkin tak pernah rasa kat Malaysia tu, dah ada kat Mekah. Apa jenis rempah pun semua ni dah ada kat Mekah.
iaitu segala jenis-jenis buah yang ada di Indonesia pun dah sampai kat Mekah. Apa juga buah-buahan yang ada pada seluruh negara-negara lain, Allah Ta'ala ambil-ambil buah-buah semua apa mulai dari orang ambil bawa ke Mekah. Kalau kita pergi kat sana, ada satu pasar kat Kiah. Pasar kat Kiah ni diorang pasang iaitu pakai zinc tinggi, lebih kurang berapa kaki tinggi, kalau ikut bangunan lebih kurang lima bangunan tingkat, lebih kurang ibarat macam lima tingkat itu dia buat macam zinc yang tinggi kan. Kat dalam tu macam-macam jenis buah-buahan yang dibeli dengan cara burung. Nak jalan kaki tak agak nak jalan, nak jalan kat dalam tu tak puat. Ibarat macam giant tapi 4 kali ataupun 5 kali dalam giant. 5 kali dalam giant yang buah-buahan sampai bertingkat-tingkat, sampai kita nampak sampai tinggi buah-buahan yang datang daripada sana. Mereka datang kan, buah-buahan tu datang daripada kontena-kontena. Ada yang buah-buahan datang daripada kapal terbang, datang daripada kapal terbang, ada yang kontena. Tapi yang paling banyak sekali dibawa oleh kontena. Dia bawa oleh kapal, lepas tu kapal ni naikkan kontena tu naik atas lori bawa ke Mekah. Itu yang berlaku sekarang. Dulu pun sama, sekarang ni lebih canggih lagi bawa makanan-makanan di Mekah dan Madinah. Maka Nabi Ibrahim doa, sampai sekarang ni doa diterima oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan kehebatan-kehebatan Allah Ta'ala bila mengizinkan seorang daripada tempat ni kosong, tak ada apa, diadakan oleh Allah Ta'ala, iaitu datangnya air zam-zam, datangnya penduduk, datangnya makanan-makanan kat luar, bawa kat situ. Asalnya Mekah dan Madinah buah-buahannya kurang. Yang mereka banyakkan makan iaitu kambing-kambing, binatang-binatang ternakan yang ada pada mereka sembelih, mereka makan. Lepas tu tak ada sayur-sayuran, tak ada buah-buahan. Mereka banyakkan minum air zam-zam, berganti daripada buah-buahan dengan sayur-sayuran, menyebabkan badan mereka sihat. Apabila siapa-siapa yang datang kat sana, mereka hanya minum air zam-zam, lepas tu makan makanan daging-daging yang mereka bakar, badan mereka makin hari makin sihat sebabkan air zam-zam dengan daging-daging yang mereka bakar. Zaman sekarang ni minum air zam-zam banyak sekali pun masih lagi tak akan berlaku perubahan. Kenapa? Sebab air zam-zam banyak dicampur. Mereka air zam-zam tu sendiri banyak campur. Macam mana mereka campur? Asal yang mereka campur pada air zam-zam tu, air zam-zam tu dah tutup, mereka buang air klorin kat dalam zam-zam tu. Pigi zam-zam tu buang, dia tendang balik. Lepas tendang balik, air zam-zam tu clear balik macam biasa. Habis tu diorang buat macam mana? Diorang buat satu kilang depan dengan pintu fatah. Pintu fatah ada satu kilang. Diorang sedut air zam-zam tu masuk kat dalam kilang tu. Dalam kilang tu ada tiga jenis penahan air. Yang pertama musim panas, yang kedua musim sejuk, yang ketiga musim sederhana. Bila masuk dalam air kat situ, maka yang ketiga bahagian ni akan masuk lagi satu bahagian. Masuk dalam satu bahagian tu masuk pada air zam-zam sedikit, lepas tu masuk air laut. Dengan air laut tu, lepas tu masuk satu bahagian lagi, masuk air klorin. Itu yang dimasukkan balik kat Mekah. Dimasuk balik kat Mekah. Dia jurus balik kan, dia letak kat balik kan, air zam-zam yang banyak-banyak kan, yang kita minum, tempat-tempat yang kita tekan nak minum air, itu letak balik kat air-air tu. Lepas tu, kat dalam tu pula, diorang tapis, berkali-kali tapis, supaya zat-zat air zam-zam tu diorang ambil buat apa dan sebagainya, wallahualam. Tapi ada setengah orang kata air yang diorang tapis tu, zat-zat daripada zam-zam tu diorang jual kat orang Yahudi. Wallahualam, betul kata betul, kita pun tak tahu. Sebab itulah bila zaman sekarang kita minum air zam-zam, starting daripada 2010 sampailah sekarang ni, tak berlaku perubahan. Sebab apa? Sebab air zam-zam tu dah banyak tapisan berlaku, lepas tu campur pula dengan klorin, campur yang ketiga pula dengan air laut. Sebab itulah tak ada perubahan. Kalau zaman dulu sebelum 2010, siapa-siapa pergi Mekah, minum air zam-zam 3 hari daripada macam-macam jenis penyakit, sembuh sikit demi sikit. Dan siapa minum air zam-zam pada tu, kalau jahat boleh jadi baik. Waktu zaman sekarang ni, dia pergi Mekah balik Mekah, tak putus-putus pangai. Masih lagi pangai tak berubah. Sebab apa? Air zam-zam tu dah banyak campuran. Bila banyak campuran, keberkatan pun makin kurang. Sebab apa jadi macam tu?
sebab pemerintahan yang ada di Mekah tu sendiri. Siapa yang memerintah Mekah? Kan? Kalau orang yang memerintah Mekah tu baik, insya-Allah air Zamzam tu ada keberkatan. Tapi siapa yang memerintah Mekah tu jahat, air Zamzam pun akan ikut corak-corak yang cara pemerintahan. Sekarang ni Arab Saudi sekarang ni sentiasa bom-bom orang di Yaman. Tak bagi bantuan makanan, dia sekat makanan dan sebagainya pada Yaman. Maka itulah tanda besar. Kan, tanda besar pangai-pangai yang nak kata baik ataupun tak baik Arab, kan, orang yang jaga Arab Saudi sekarang ni. Kan. Ramai orang tak suka pada Arab Saudi sebab apa? Sebab cara tingkah laku je dalam keadaan yang ada di Mekah. Dia ikut apa orang kafir kata, dia ikut je. Kan? Dia tak nak ikut apa yang orang Islam nak bagi tahu. Kan? Itu pun punca ni. Dan salah satu punca, 15 sebab negara tu akan kena tsunami ke, ataupun gempa bumi ke, ataupun dengan taufan, ataupun angin yang kencang menyebabkan bala, bencana dan sebagainya. Salah satunya pertama sekali iaitu duit kerajaan, duit harta rakyat hanya berlegar pada orang yang tertentu sahaja. Mekah dan Madinah bukan hak siapa-siapa. Kan? Bukan hak siapa-siapa. Dipegang oleh orang yang berkuasa satu, iaitu Arab Bani Saud. Bani Saud saja yang pegang Mekah dan Madinah. Azakan Mekah dengan Madinah bukan hak siapa-siapa. Hak majoriti orang Islam. Bila jadinya macam tu, berlegar harta Mekah dan Madinah hanya berlegar kepada Arab Saudi. Bani Saud saja tak berlegar kepada seluruh masyarakat orang Islam yang berhak terhadap Mekah dan Madinah, tak bergerak. Itu salah satunya bencana akan berlaku. Kan? Kalau Malaysia saja harta bergerak saja, bukan Malaysia saja, seluruh dunia dalam keadaan yang sama. Iman negara Islam, iman negara orang kafir. Orang Islam dengan banding orang negara orang Islam dengan negara orang kafir, orang Islam lebih teruk ekonomi dengan orang yang bukan Islam. Sebab apa? Tak nak ikut apa yang kehendaki oleh Allah dan Rasul, ikut cara orang kafir. Wa na'uzubillah min zalim. Rabbi ja'al hadza baladan amanan warzuq ahlihi minas samarat. Maka Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jadikanlah negara kami tanah suci Mekah ini sebuah negeri yang aman sentosa, dan beri rezekilah penduduk dengan bermacam-macam buah-buahan. Dan kita akan rasa aman balik Mekah dan Madinah pemerintahan Imam Mahdi. Lepas tu nombor 2 pemerintahan Nabi Isa AS. Tak tahu kita dapat hidup dengan dia ataupun tak. Maka apakah tidak wajib kaum Quraisy mengutukkan pengabdian, menguntukkan pengabdian dan ibadah mereka semata-mata kepada Allah yang Maha Agung itu? Jawapan tentulah wajib. Ya Allah, mudahkanlah hati kami untuk mengingatkan kepadamu dan mensyukuri nikmatmu, dan tambahlah pengetahuan dan rezeki kepada kami dengan luasnya. Ini daripada perkataan tukang mengarang, tukang yang menulis. Sambung balik pada surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu surah yang nombor 105. Ayat ini ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sentiasa tuntut kasih sayang Allah Ta'ala. Surah Al-Fil ertinya gajah. Kalau kawan-kawan kata, saya tak hafal surah Al-Baqarah tapi saya surah Fil. Mana lebih besar? Surah Fil ke surah Baqarah? Kan? Saya hafal surah Fil, kan? Lagi besar lagi surah Baqarah. Kenapa lagi besar? Sebab gajah dengan lembu, mana lagi besar? Confirm gajah lagi besar, kan? Kalau hafal surah Fil, kan? Itu lebih besar daripada surah Baqarah. Tapi ayat yang paling banyak, memang confirm ayat yang paling banyak surah Baqarah. Surah Fil hanya semata-mata 5 surah, kan? Kalau besar, mana lagi besar? Fil lagi besar. Iaitu gajah lebih besar lagi, kan? Kalau orang kata kamu ni hafal banyak, kan? Banyak, kan? Banyak, ya betul. Tapi mana lebih besar? Saya lebih besar lagi. Kedengar lebih besar, lebih banyak, kan? Lebih besar, lebih banyak, kan? Saya lebih banyak lagi. Kenapa? Surah Fi, kan? Surah Gajah. Lebih besar lagi surah Gajah. Memang betul lah. Fil dengan Baqarah lebih besar lagi surah, kan? Fil sebab maksudnya gajah. Baqarah iaitu, kan? Lembu, kan? Lembu dengan gajah ni besar. Gajah lagi besar. Itu dikatakan surah Fil.
Surah Al-Fil, jenis ni iaitu diturunkan di Mekah, dipanggil Surah Makkiyah. Diturunkan selepas turun Surah Al-Kafirun. Hubungannya dengan surah terdahulu ialah di sana diterangkan bahawa bermegah-megah dengan menumpuk harta tidak ada guna di sisi Allah yang sedikit jua. Dan di sini dikisahkan pasukan bergajah yang diketuai oleh Abrahah. Abrahah al-Ashram ketika hendak merubuhkan Kaabah yang dimuliakan oleh Allah. Akibatnya mereka telah dibinasakan oleh Allah, hanya Allah sekawan burung yang kecil-kecil. Untuk menunjukkan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa binasanya pihak yang mencuruboh kehormatannya. Maka Kaabah dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Zaman demi zaman sampai bertahun kita tak tahu. Sebab Nabi Ibrahim dengan Ismail, bawah Nabi Ibrahim dan Ismail ada Nabi Allah. Ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Harun. Bawah pada Nabi Musa dan Nabi Harun, bawah dia ada Nabi siapa? Bawah dia ada Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Allah Isa AS. Berapa kurun? Wallahu a'lam. Banyak kurun. Banyak kurun-kurun yang ada berlaku pada tu. Beribu-ribu tahun berlaku. Selepas beribu-ribu tahun, Kaabah tu asalnya hanya orang beriman saja yang tawaf beribadah. Selepas tu, lama kelamaan jadi apa? Kaabah tu keliling penuh dengan bahala-bahala. Lepas tu, dalam Kaabah tu, siapa yang masuk dalam Kaabah, ada gambar. Gambar Nabi Ibrahim yang dilukis dengan Nabi Ismail tengah main catur. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tengah main catur. Dan dalam Kaabah ni, maka bila Nabi SAW masuk dalam Kaabah, Nabi ambil gambar-gambar tu ni bekar. Ada Nabi Ibrahim boleh main catur dengan Nabi Ismail. Dia ada buat catur-catur. Lepas tu ada pula, ada perjudian. Gambar Nabi Ibrahim main judi. Main judi kat dalam tu. Semua diambil oleh Nabi Muhammad SAW, dibuang, dibakar. Dibuang oleh Nabi. Bila jadi macam tu, maka dalam keadaan orang-orang yang luar daripada kawasan Mekah datang untuk nak datang dari Yaman, dari Syam, ada yang datang daripada Parsi, datang untuk nak lihat kehebatan-kehebatan yang ada di Kaabah dan nak minum air zam-zam. Dan terkenal air zam-zam ni menyembuhkan orang berabad-abad tahun. Dalam keadaan macam tu, ramai orang datang ke Mekah kerana nak minum air zam-zam, kerana nak tawaf. Apabila mereka bukan orang Islam sekalipun, mereka nak tawaf. Dan percayaan mereka, kalau nak tawaf, nak bersihkan dosa-dosa doang, sial yang ada pada mereka, benda-benda yang memberi mudarat, kesempitan dalam kehidupan, nak tawaf masuk gerbang. Satu gerbang tu gerbang makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim, tapak kaki Nabi tu, letak situ, dah buat satu gerbang besar. Siapa jalan kat dalam tu, tak boleh pakai baju. Kena buka baju. Buka baju habis, masuk kat dalam. Orang tawaf sampai 7 kali, masuk ke balik, orang beli pakaian. Tak pakai lagi pakaian mereka, buang. Ibarat macam buang semua kejahatan-kejahatan kat pakaian, dosa-dosa ikut pakaian. Lepas tu balik. Lepas tu minum air zam-zam balik. Banyakkan ni mujarab keadaan macam tu. Mereka balik sihat, wafiat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab air zam-zam yang diorang minum. Dalam keadaan berlaku, dalam keadaan bertahun-tahun keadaan macam tu, maka ada yang dengki, iaitu Abrahah. Abrahah masa tu iaitu datang daripada Rom. Orang Rom datang ke, orang Kristian pergi ke Yaman dan dapat kalahkan orang Yaman kat situ, dan mereka bawa kerajaan kat sana. Mereka buka kerajaan besar sampai babu Yaman orang buka dan sebagainya, mereka buka. Lepas tu mereka nak buat satu benda, iaitu penyembahan yang besar lebih baik daripada Mekah. Maka mereka buat Kaabah, mereka buat satu benda yang besar, itu cara-cara macam mana kat Kaabah, mereka lebih canggih lagi. Tapi tak ada orang datang. Tahun pertama tak ada orang datang. Tahun yang kedua tak ada orang datang. Tahun yang ketiga tak datang. Lepas tu orang Mekah pula, orang Quraisy yang pergi sana pula, ada yang jahat. Yang jahat buat apa? Pada malam-malam datang, dia pecahkan pintu tu, dia letak najis-najis kat dalam tu. Buat letak najis-najis yang datang kat dalam tu. Habis kat dalam tu kena najis. Lepas tu Abrahah dapat tahu, dan ada orang kafir Quraisy, iaitu orang Quraisy menghina tempat Abrahah. Maka Abrahah naik angin, dia panggil tentera bergajah, dia beli tentera bergajah, pergi ke Mekah. Perjalanan pergi ke Mekah, dalam perjalanan ke Mekah,
ramai nampak askar-askarnya hebat dan sebagainya, tak ada orang berani pun nak lawan dia. Kalau dia minta kambing-kambing, makanan-makanan, dia bagi, semua bagi, takut dengan kerajaan askar-askar Abrahah. Sampailah perjalanan-perjalanan nak masuk ke Mekah, tak masuk lagi kat Mekah, duduk kat kemah. Dalam duduk kat kemah luar, diorang pasang kemah dan sebagainya, diorang panggil siapa ketua Kaabah yang kat dalam tu. Maka pembesar-pembesar Kaabah dipanggil keluar semua, termasuklah dengan Abdul Muttalib, iaitu atuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib keluar, pembesar-pembesar keluar, pembesar-pembesar keluar. Nabi kata, sekarang ni Kaabah yang ada kat dalam tu kami nak hancurkan, adakah kamu nak berperang kami ataupun kamu berani biarkan kami sahaja hancurkan tempat tu? Maka diorang pun mesyuarat, bincang-bincang. Maka Abdul Muttalib kata, kita tak payah berperang. Kaabah ni bukan kita yang buat, keturunan kita semua tak pernah buat. Yang buatnya itu, yang asal buatnya Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail. Dia buat oleh Allah Ta'ala, perintahkan dia buat, dia buat. Dan sekarang ni kita nak perhatikan Kaabah ni dijaga oleh Allah ataupun tidak dijaga oleh Allah, kita perhatikan. Lepas tu sekarang ni harta-harta kami yang dia rampas, kami nak ambil ataupun kami nak ambil. Maka Abdul Muttalib kata, harta-harta saya nak ambil semua. Kambing-kambing saya semua saya yang dia rampas saya nak ambil. Unta-unta saya yang dia rampas semua saya nak ambil. Maka datang kat dia pergi kat Abrahah. Dia kata, wahai Abrahah, kalau kamu nak hancurkan Kaabah, silakan. Kami hanya nak harta-harta kami, kambing-kambing semua apa kami nak beli. Dan Kaabah ni dia jaga oleh Tuhan kami Allah. Kalau kamu nak berperang dengan Allah, itu berurusan kami, bukan urusan kami. Maka lepas tu kan, lepas tu bila dalam keadaan kan, Abrahah kata, dia dengar macam tu, Abrahah kata apa? Kami sedih. Sebab apa? Kamu mengkamkan ada orang kehormatan. Sebab apa? Abrahah ingat Kaabah. Dia tak yakin dengan Nabi Ibrahim. Dia tak yakin dengan Nabi Ismail. Dia tak yakin dengan Tuhan yang jadikan Kaabah. Bila dia tak yakin, dia cakap kan, kenalah ada orang jaga benda ni kan. Orang ada fight, orang ada perang dan sebagainya. Ini tak ada jaga, kami hanya hancurkan macam tu. Kami sedih. Abrahah kata, saya bersedih. Kamu buat macam ni. Maka Nabi Ibrahim pula. Abu Talib, Abdul Muttalib keluar. Bila keluar, dia nampak gajah. Maka dia nampak gajah, dia kata, mana gajah yang paling besar? Dia tunjuk. Rupanya ada gajah yang paling besar. Maka kata, wahai gajah, kalau kamu nak selamat, dengan kamu ke hadapan. Kalau kamu ke hadapan, memang confirm kamu akan kena laknat oleh Allah Ta'ala. Lepas dia pergi. Dia pergi, lepas tu Abdul Muttalib dengan kawan-kawan yang jadi raja kat tempat tu, dia kata, korang semua di tempat-tempat ni semua tinggalkan rumah-rumah semua apa, naik di atas bukit. Maka Abu Talib pergi ke pintu Kaabah. Pergi pintu Kaabah, aku yakin Kaabah ni ciptakan, dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Disuruh oleh Allah. Dan Tuhan kamu maha mendengar. Kamu jagalah tempat kami, dan sungguhnya kami tak mampu nak melawan dengan Abrahah. Dia pun naik atas. Dia pun naik-naik ke atas, semua naik atas. Tu yang ayah tu nak kata, kalau cerita macam ni, macam mana Abdul Muttalib ni sembah berhala? Kita pun payah. Sebab dia cakap keadaan-keadaan tauhid. Keadaan-keadaan tauhid yang dia keluar. Maka dia naik semua atas-atas bukit, semua pun naik. Kan? Dia tunggu. Dia perhatikan apa akan jadi kat Kaabah. Apa yang jadi kat Kaabah, dia perhatikan. Maka Abrahah pun datang. Bila datang, disuruh untuk nak mara. Sampai sebadan Kaabah, maka gajah tu yang gajah yang ketua kat atas duduk. Gajah-gajah yang lain mula ke hadapan. Bila mara ke hadapan, bila gajah tu hadapan, maka semua askar suruh hadapan. Gajah yang paling ketua ni duduk kat belakang. Sampai datangnya burung, bila mereka nak masuk dalam Kaabah, datangnya burung-burung ababil yang merosakkan mereka, menyebabkan mereka tu semuanya rosak, sebabkan tiap-tiap burung tu buang batu-batu yang kecil. Daripada boncong burung tu pegang batu, lepas kaki yang kanan pegang batu, kaki yang kiri buang batu, dan batu tu datang daripada tempat-tempat yang berapi, iaitu digelamkan daripada api neraka, iaitu ada mengatakan dia bawa ambil daripada iaitu gunung-gunung berapi. Dia ambil benda tu, dibuang pada mereka. Bila buang pada mereka, semuanya binasa, ibarat macam badan-badan terkoyak-koyak kerana batu-batu yang kena pada mereka. Gajah tu sahaja yang selamat, yang lain semua tak selamat. Termasuk dengan Abrahah, dia kena sepehan pada batu tu, dia sakit, meraung kesakitan, dia lari pada tempat tu, tapi bila sampai satu tempat, tetap dia mati. Dan zaman sekarang ni, pada waktu zaman sekarang ni pun, masih lagi orang kafir nak masuk kat Mekah. Dia nak masuk kat Mekah.
pada tahun 1990-an tak silap. And diorang buat satu kemah. Satu kemah masuk kat Mina. Dia masuk kat Mina and diorang nak masuk kat kawasan duduk kawasan Arafah. Nak masuk kawasan Mina, bila masuk nak sepadan dengan Mekah. Nak masuk ke sebelah Mekah, kemah-kemah yang diorang buat tu semua terbakar. Bila terbakar, diorang buat pula kemah yang kalis daripada api. And dia buat pada kalis berapi. Bila buat pada kalis berapi, tiba-tiba hujan salji sampai tempat tu habis kena tanam dengan salji. Bila jadi macam tu, diorang dah tukar keadaan, diorang buat macam mana? Diorang masukkan helikopter-helikopter. Kalau helikopter terbang masuk, lepas. Diorang masukkan helikopter terbang supaya nak tengok apa yang ada dalam, kan? Diorang, apa yang ada kat bawah Kaabah. Bila masuk helikopter terbang, masuk yang sepadan Mekah, hilang. Helikopter hilang. Masuk kali kedua, hilang. Dah sampai 3 kali hilang, diorang tak berani nak masuk. Diorang hanya sekarang ni masuk dalam Kaabah dengan kamera-kamera yang dibawa oleh Arab Saudi. Arab Saudi buat kamera, diorang perhati kan. Ha, tanah ni, diorang tunjuk tanah ni buat hotel diorang. Hilton bukan orang Islam punya ni. Kan, franchise punya. Diorang, gambaran-gambaran. Diorang duduk kat Arafah, kawasan-kawasan diorang buat bangunan-bangunan luar kawasan Mekah. Diorang conduct yang ada kat dalam tu melalui kamera-kamera. Kan. Orang kafir sebenarnya, dia conduct Mekah pada luar. Itu dekat Madinah, dia conduct pada luar. Diorang tak boleh masuk dalam. Dia conduct. Tapi ada juga terlepas-lepas yang degil-degil masuk kat dalam. Bila masuk kat dalam, kan, ada yang hilang, ada yang masuk Islam. Ada yang hilang masuk Islam. Ada yang masuk kat dalam, dia tengok. Dia cari, duk cari. Lepas tu, kan, ada orang kat sana tanya, apa yang kamu cari-cari? Kan, lagi tadi mencari-cari, sampai hari ni mencari-cari apa yang cari. Cakap kat sini ada orang tawaf Kaabah. Saya tak nampak Kaabah. Cakap tu depan kamu Kaabah. Tengok, tak nampak pun. Tunjuk Kaabah. Sampai dia bawa kat dalam tu pun, dia pegang pun dia rasa bukan tak nampak Kaabah. Lepas tu, kan, lepas tu bila dah tak nampak macam tu, orang yang tanya tu rasa khawatir. Kamu ni orang Islam ke bukan Islam? Lepas tu, kan, mula-mula pusing. Lama kelamaan Allah dah dapat tahu yang dia tu bukan Islam. Dia kata, kalau kamu nak tengok Kaabah, kamu masuk Islam. Kalau masuk Islam, baru kena Kaabah. Bila masuk Islam dan sebagainya, mengucap dan sebagainya, jajah ilmu tauhid dan sebagainya, barulah yang nampak Kaabah. Dia keluar dari situ, baru masuk. Dia keluar, masuk kat Mekah, kafir, keluar dari kat Mekah, Islam. Ada yang macam tu. Ada yang masuk Islam sebab masuk pergi air zam-zam. Ada yang selidup masuk kerana cek air pergi zam-zam. Berapa banyak dia punya dalam. Lebih kurang tak silap saya 6 orang. Dua orang orang Islam, 4 orang kafir. Jerman seorang, French seorang, British seorang, berapa orang? 4 orang dalam satu buku sejarah tentang Zamzam, orang kaji Zamzam. Masuk 6-6 dalam tu, 3 orang hilang. Seorang ni tak hilang sebab apa? Sebab orang Islam 2 orang atas orang kafir. Yang 3 kat bawah tu hilang. Tak jumpa. Cari-cari tali semua dah hilang. Maka yang lain tu, yang di naik atas, yang ada orang naik atas, lepas orang ni kan, dia macam-macam tak boleh cakap. Dia bawa ke atas, semua apa, dia bawa hospital dan sebagainya. Bawa hospital, kenapa kamu tadi? Dia cakap tak jumpa tepi. Kan, pakai alat-alat tak pernah jumpa tepi. Cakap benda ni benda yang pelik. Lepas tu saya rasa lemas, lepas tu lemas tu menyebabkan nak kematian. Lepas tu dia kata kan, ikut kajian sains. Diorang ni, 6 orang ni ahli saintis. Dia kata kalau ikutkan sains, mustahil bawah air zam-zam tu macam tu. Mustahil pergi keadaannya bawah tu macam tu. Maka dia tu masuk Islam. Dia buat buku. Dan buku tu dirasmikan oleh orang Islam. Dan nama dia di kalangan orang Islam sebab tu kita tak tahu yang dia tu asalnya orang kafir masuk Islam. Banyak macam tu. Pada awal-awal Kaabah nak direnovate macam sekarang ni, macam-macam orang kafir masuk. Yang tak dapat masuk pun ada. Yang masuk pun ditahan oleh orang Islam pun ada. Cara-cara sembunyi. Kalau cara rasmi pakai senjata dan sebagainya, pakai komputer bang dan sebagainya, banyak kena hilang. Masuk hilang. Bila masuk hilang. Lepas orang Arab Saudi larang orang kafir masuk dalam cara askar. Dalam cara. Sebab apa? Orang Arab Saudi larang. Sebab orang kafir yang berkhidmat dalam Arab Saudi, yang mati dalam Arab Saudi ada insurans. Seorang insurans yang ada 3 juta, 4 juta, 5 juta. Seorang hilang mati, Arab Saudi yang kena bayar kan? Kat orang negara luar. Sebab orang Saudi yang datangkan orang-orang kafir supaya nak majukan negara Arab. Sebab dia orang lebihkan orang kafir lebih majukan orang Arab. Siapa yang hilang, siapa yang mati, siapa yang cedera di kalangan orang kafir yang dalam Mekah, dijamin oleh orang Arab Saudi. Dibayar insurans. Kalau seorang hilang 3 juta, 4 juta. Sekarang ni wallahualam lebih banyak lagi.
Itulah cerita, itulah ceritanya Abraha dengan atuk ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cerita kat sini. Dibinasakan oleh burung, gajah, orang-orang gajah, tentera-tentera yang hebat dibinasakan oleh Allah Taala, hanya diantarkan askar Allah Taala hanya burung sahaja semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan ayat ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sentiasa tuntut kasih sayang Allah Taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada pasukan bergajah? Huraian, Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga siapa sahaja yang telah mendengar seruan agama Islam supaya mengambil contoh teladan tentang cerita yang telah termasyhur di kalangan bangsa Arab, iaitu pasukan bergajah yang diketuai oleh Abraha, seorang gubernur bangsa Habasyi yang menakluki negara Yaman, negeri Yaman, yang telah datang menyerang di Kemak, menyerang ke Makkah, yang telah datang menyerang ke Mekah kerana hendak meruntuhkan Kaabah Baitullah. Apakah yang telah berlaku ke atas mereka? Alam yaj'al kaiduhum fi tadlil. Tidakkah dia jadikan tipu daya mereka di dalam kegagalan, kemegahan? Alam yaj'al kaiduhum fi tadlil. Adakah mereka buat satu benda yang menyisirkan mereka? Mereka telah menerima hukuman Allah, iaitu hukuman yang sangat dahsyat, ajaib lagi pelik, kerana mereka hendak mencuba kekuatan mereka untuk merobohkan Kaabah, rumah Allah yang dimuliakannya, sehingga ditipu daya mereka menjadi sia-sia dan pencerobohan mereka secara liar itu telah gagal sama sekali dengan diantarkan, iaitu burung-burung Allah, askar-askar Allah, iaitu berbentuk burung. Wa arsala alaihim tayran ababil, dikirimkannya kepada mereka burung pasukan-pasukannya. Ada benda nak tanya? Orang Arab, kalau dia baik, baik betul. Kalau dia jahat, dia yang paling jahat. Sebab apa? Nas daripada Al-Quran, innal arab ashaddu kufran. Sesungguhnya orang Arab yang paling hebat dia punya kekufuran. Kalau orang Arab dia jahat, baik. Terlampau baik. Sebab itulah kalau orang Arab ditaat pada Allah Taala, memang dituntut oleh agama. Tetapi kalau jauh daripada agama, memang sejahat-jahat manusia daripada nas Al-Quran, al-arab ashaddu kufran. Sesungguhnya orang Arab tu sejahat-jahat kufur. Kalau dipanggil semua bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa di atas muka pun, bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa orang putih, semua apa bangsa-bangsa, termasuk dengan bangsa Arab, orang Arab yang kalau dia jahat, dia yang paling jahat. Kalau dia buat kejahatan, dia yang paling jahat. Sebab itulah orang Arab ni kalau dia jahat, masalah. Masalah yang paling banyak. Kita mendoakan mudah-mudahan semua orang dapat hidayah. Dapat hidayah semua orang, bila dapat hidayah ni mudah semua urusan-urusan yang ada dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya alimah fissudur. Ya Allah, mengetahui segala rahsia-rahsia kami Allah. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, arhamar rahimin. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi bapa kami dan rahmat kelas makin sentiasa. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi guru-guru kami. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi suami kami, isteri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat, arhamar rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala balak, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan, sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana la tazir 'ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka antazirhum لعبادك وليد إلا فاجر غفار. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا ولا تجد الظالمين إلا تبارا ولا تجد الظالمين إلا تبارا. اللهم إنا نعوذ بعذاب جهنم وعذاب الكبر من فتنة المحيا وممات
من فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنا استغفرك.